kemarin kita juga baru merayakan Hari Ibu Internasional. Wow. Bianca, ya. Kamu pergi-pergi gak sama mama kamu? Mama aku itu, dia kan di luar kota. Di luar kota. Jadi kemarin aku sempat kasih dimana? Surprise. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi aku sempat kasih surprise. Aku minta tolong sepupu aku untuk belikan cake. Buat selamat hari mama kalau aku bikinnya. Dan juga aku kasih hadiah, aku kasih kado buat mama. Jadi dia gak tahu kalau aku udah menyiapkan itu semua untuk dia. Luar biasa. Kalau Marcel gimana kamu? Sedekat apa kamu dengan mama? Kalau aku dari pagi itu hari ibu biasa berikan bunga. Tapi bukan hanya sekedar bunga dan kado. Tapi hari ibu itu artinya hari ibu. Pada saat itu kita sebagai seorang anak kita harus bisa bantu ibu. Jadi bantuin bersihin rumah. Terus traktir makan. Pokoknya spesial sekali untuk hari ibu itu. Dan pada saat malam-malamnya dikasih bunga lagi. Dari Misha, dari Nadri. Jadi malam hari itu mama dapat 3 bunga dari 3 anaknya. Wow, spesial sekali pastinya ya. Nah, wow. Coba kita tes kecantikan Bianca atau kecantikan mamanya. Betul sekali. Saya tahu itu, gak usah diperjelas, oke. Okay. Iya itu mama saya. Nah jadi mamanya ya. Iya itu ini juga. Di Pekanbaru ya Bianca ya? Iya lagi di Pekanbaru, tapi ini waktu aku ulang tahun. Nah ini mama pasti lagi lihat sekarang. Coba mau iya dong mama. Pastinya aku mau ngucapin selamat hari mama. Yang pasti kata-kata yang paling maknanya paling besar di dunia ini. Tidak bisa menggambarkan sosok seorang ibu yang sangat luar biasa. Mama yang hebat. Sebagai sosok mama, sebagai sosok papa juga. Sebagai sahabat untuk aku. Jadi aku mendapatkan ibu yang seperti ini benar-benar paket komplit buat aku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Wow, nah. Ini Mama Marcel cantik banget. Iya ini Mama, jadi kalau Mama tuh jiwanya rock and roll. Jadi kita sampai tahun baru, sampai aku keliling DJ, Mama tuh selalu nemenin, selalu ikutin, support. Selalu dukung, selalu support. Jadi buat Mama, buat di hidup aku adalah pahlawan aku. Wow, luar biasa. Ini juga Mama. Nah ini, jadi ini pas tahun baru, Papa, Mama, sama Misha, Manadir semuanya ikut. Semuanya kita bareng-bareng merayakan tahun baru karena kita sebagai suatu keluarga tidak akan pernah bisa lepas. Karena selalu apapun yang terjadi, keluarga selalu yang mendukung. Betul, luar biasa. I love you, Mama. Nah, kita... Oke, di sini juga kita... Kita penasaran nih dengan bintang-bintang tamu kita hari ini, dengan para putri ini. Hari ini kan kemarin merayakan hari ibu ya. Kalau kalian deket gak sih dengan para ibu-ibu kalian semuanya? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari Devi, Wika dari Wika dulu. Wika yang paling tua dong, jangan lah, saya emang paling muda belakang. Ini mama siapa? Iya, yang paling muda. Ini siapa? Coba lihat ini mama siapa, jangan ketuker. Ini mama aku. Oh. Mama Muji, I love you. Hey, mama aku lagi umroh. Lagi umroh? Lagi umroh. Doain dong mamanya. Ya, mama supaya sehat, lancar ibadahnya dan cepat pulang lagi ke rumah kita. Amin. Kalau yang ini siapa? Mamanya siapa? Ini mamanya siapa? Ah, itu Mama Yeti. Mama Yeti. Mama Yeti. Jadi lucu. Tadi tuh di belakang yang pada makeup artist tuh, "Hey Yeti, pada kemana sih? Hey, mak gue itu namanya." Gitu. Oh. Itu mama saya. Mamanya sebut dari tadi, Mama Yeti. Mama ini sosok cantik dari Garut yang menurunkan segala hal yang baik untuk saya. Terima kasih banyak, Mama. I love you, Mama Yeti yang ada di Bandung lagi nonton. I love you, Mama. Love you, Mama. Ini juga ada Mama nih. Mamanya ini siapa? Siapa ya ini? Itu Mama Iva. Oh, mamanya Iva. Iya. Yeah. Oh, luar biasa cantik sekali. Dia lagi nonton juga, Bunda di rumah. I love you. Love you, Mama. Ya, ini siapa? Ini mamanya selalu. Itu Mama Devi. Mama siapa? Mama Devi. Pengen ucapan apa untuk Mama? Terima kasih buat Mama selama ini telah mensupport Devi sampai sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata semuanya itu memang sangat dekat sekali dengan orang tuanya. Iya. Cuman tapi semuanya udah. Kan semuanya sudah kan. Janet, Sibat. Janet sama Sibat. Belum. Masih ada mungkin silakan foto. Fotonya? Masa foto gue, mama gue gak ada sih, ada kali. Lu makanya buka Instagram gue, ada. Iya, buka. Maksa. Berarti. Udah, ini mamanya Devi. Udah, semuanya jangan ribut.
Orang ratu aja mamanya gak ada aja, cuek aja. Kalau kamu tanya kenapa okay, ratu pasti. Bentar. Coba Jane sama Sibat nanti, boleh di sini. Ya, nanti ratu nangis, jangan tanya. Iya, ini bukan sini. Tangis-tangisan. Iya, lanjut. Putri di sini tapi kok gak ada foto sama mama? Wah, iya, makanya coba kesini dulu. Nanti awas loh. Spesial banget disini tapi gak ada mangkuk gimana? Bentar, ini biasanya kan kalau foto sama ibu itu harusnya ada ya. Kalian terlalu banyak foto sama pacar kali, makanya kebanyakan fotonya sama pacar. Makanya foto sama ibu hari ini kalian tidak ada. Tau. Masa gak ada foto sama ibu sama sekali? Satu pun masa gak ada? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena ini kan seorang wanita biasa sangat dekat sekali dengan seorang betul ibu. Betul sekali. Kamu fotonya pacar mulu. Gua agak, lu rumpi banget tuh. Pacar gak. Baru, makanya jangan mulu. Sering pacaran mulu. Kalau pacaran baru, posting. Putus, posting juga. Pacar baru. Nah, siapa sih ngomong? Kenapa sekarang kalian tidak ada foto ibu kalian? Enggak, ini kreatifnya nih. Aduh gimana sih? Jadi, masa gak ada kan bisa googling aja lewat canggih teknologi tinggi. Kalian udah ngucapin belum ke ibu kalian kalau selamat kalau hari ibu kemarin? Kalau aku ngucapin lewat telepon, tapi aku gak posting-posting kemana-mana karena emak aku gak punya Instagram, gak punya sosial media yang lain gitu loh. Takutnya nanti dijagain gimana-gimana, tag dong ke emaknya, emak gue agak punya. Iya, oke. Okay. Tuh, ucapinnya kan lewat telepon berarti kan? Telepon. Berarti ucapin langsung enggak dong? Kan, iya sih. Oke, okay. Tapi Janet, aku tahu sedikit cerita Janet ada sedikit Janet, kesedihan sama mamanya karena mamanya juga lagi di luar kota ya, Janet ya. Enggak, maksudnya gini. Sempat pengen jalan-jalan waktu hari mama, waktu hari ibu. Oh iya, kemarin aku habis acara Gentara kan di Bandung. Habis masak-masak, makan-makan masakannya mama, aku ajak mama sama bapak ke Jakarta. Terus aku tuh pengennya hari ini tuh ngajak mereka bareng jalan, terus tapi karena tadi ada syuting pagi-pagi kan, syuting Cirebon News. Jadi aku nggak jadi ngajakin mama sama bapak. Jadi mamanya kemana sekarang? Udah pulang ke Bandung sih. Iya. Jadi Bianca. Iya. Alasannya kita kenapa tidak kita memberikan foto Janet atau foto Ima dengan ibunya? Karena ternyata ibunya sengaja hadir hari ini untuk menemui mereka langsung di Ratu Dendang bersama Holcim. Oke. Dan ternyata Janet sangat terkejut sekali. Iya. Kaget sekali karena berpikir mamanya udah balik. Maaf karena kemarin aku janji mau ngajak mama jalan di hari ibu ini. Tapi tadi aku ada syuting, maaf. Bukan aku gak ngargain mama. Enggak sama sekali. Tapi mama tuh tadi pengen cepet-cepet pulang, gak tahu kenapa. Tapi aku seneng banget mama, akhirnya gak jadi pulang juga macet ke Bandung, mah ngapain mah. Mama buru-buru pulang karena mau kasih surprise buat kamu Janet. Luar biasa, mama sangat luar biasa ini melihat perjuangan anaknya dari dulu sampai sekarang ini. Gimana tanggapan mama melihat Janet sekarang berada di panggung ini dengan keadaan Janet yang seperti sekarang? Ya mama syukur alhamdulillah udah lihat Janet berdiri di sini panggung yang semegah ini. Mama suka sedih kalau Janet mama teleponin, Janet lagi di mana? Lagi di luar pulau. Udah nggak ketemu, udah lama, udah jauh. Kan buat mama juga ya. Iya. Gak apa-apa, doain Neng aja, Neng dimanapun ya, Ma ya. Mama selalu mendoa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Janet dan mamanya. Bianca, kalau untuk si Hibat silakan kamu bertanya, mungkin ada pertanyaan khusus yang bisa kamu tanyakan. Oh iya, pasti ya dong. Kamu tahu mulut saya sangat julid sekali. Iya betul mulut sekali. Iya. Mama, ini Janet, Sibat ini kan gonta-ganti pacar terus nih Ma. Bianca, lu maaf. Lagi. Mama kan pasti udah pengen, aduh anaknya anak gadis nih pengen buru-buru nikah ya gak sih Ma? Iya dong. Pengennya Mama kapan Sibat itu nikahnya Ma? Iya. Sebentar lagi dah. Sebentar lagi. Kurang lebih 3 tahun ya. Oh, sebentar lagi 3 tahun masih lama, Ma. Mama. Biar dia kan apa? Mama, pelan-pelan. Oke, udah sini aja stop aja, Ma. Enggak apa-apa sini aja. Mama, kan kemarin kan dia putus tuh sama yang kakaknya pacaran sama Saskia. Sekarang kan pecongan baru nih, Ma. Pacar baru. Punya pacar baru, Mama? Punya pacar baru. Punya. Yang benar. Iya. Bener. Sumpah, Ma. Dia punya pacar baru. Mama udah dikenalin belum? Bianca udah tahu namanya? Aduh, nanti. Makanya tanya mana sih, Kak? Enggak, Ma. Mama. Biasa, jujur sama Mama. Udah dikenalin dosa belum? Dosa kalau bohong. Ih, belum dikenalin. Parah banget, dipajang-pajang fotonya gak dikenalin ke Ma. Gue nyesel deh, Ma. Kenapa? Yang mana? Ih, yang Ma. Banyak banget, Ma. Ma, ya, Ma. Pakai yang mana lagi, Ma? Ya Allah, Ma. Disampaikan. Emang Ma taunya yang mana? Iya, Fahmi kan? Hah?
Hah? Fahmi kan? Ya. Fahmi. Huh? Fahmi. Bukan. Enggak, Fahmi udah punya cewek lagi tadi ngomong. Ih, Fahmi mah udah move on dari Siti emang ada yang baru namanya siapa? Belum ada, Pak. Mama belum tahu itu. Belum ada, Pak. Baru biasa. Siapa, Ma? Mama? Ya Mama tahu biar siapa. Astagfirullahaladzim, Bianca. Fahmi. Iya. Fahmi kan udah putus, Ma. Ah, bohong. Mama mah gitu, Mama gak move on. Fahmi tuh udah punya pacar lagi, Ma. Si Ibad punya pacar baru. Belum putus. Hidungnya mancung. Dagunya panjang. Namanya... Siapa Bianca? Langsungnya kita panggil ini dia. Pacarnya itu gak ada. Iya. Gak ada. Silahkan. Gak ada. Hah? Mana? Gak ada. Pacar Viti. Dan ini dia, pacar Siti Badriah. Ini dia Vitinya. Hah? Gak ada juga. Alhamdulillah, aman. Gak ada juga. Aman hidup gue di sini. Update. Mak kesini. Kenapa, Mak? Bawa kesukaannya si Bad, gak bawain pacar. Enggak. Ada kesukaannya si Bad. Kesukaannya si Bad. Ibu bawa sekarang. Mau bawa masakan gak sempet. Ya. Yang berbulu-bulu tuh. Oh, berbulu. Mama gue, Mak, orangnya pengertian. Ngasih ke gue yang berbulu. Yang berbulu. Terus apa? Iya, ciri-cirinya ada ya. Pokoknya ada deh. Ma mau bawain pacar buat si Bad nggak ada? Iya. Fahminya lagi jauh. Ih, Fahmi mah udah punya orang sih. Mama mau mana Mama? Fahmi mau. Taunya Fahmi. Pokoknya Fahmi tuh udah putus Mama. Pokoknya ada yang baru sekarang. Tapi Mama belum tahu. Oke. Makanya sekarang Mama bawa nih buat si Bad yang berbulu-bulu. Pokoknya suka yang berbulu. Mama udah bawa. Coba Bianca boleh? Oh ini. Rambutan. Pantesan ganti-ganti mulu kayak rambutan. Ini bukan berbulu, berambut, Ma. Ya agak ada bulunya di kepala. Ini Ma masih bayi, Ma. Bulunya alus-alus. Ini kecil-kecil manis loh, Bianca. Thank you ya, Ma. Bawain bunga, Bian. Lu ya. Ya udah, gimana? Mama langsung kasih aja ke buat Siti. Buat Siti bukan buat lu. Manis kok. Cobain. Ya ampun, itu buat Siti. Itu buat Siti. Buat Siti. Buat yo. Kan ada tiga. Udah. Ambil. Kasih Siti. Kasih Siti. Satu ini, satu ginian. Iya, udah. Udah kasih Siti. Udah, daripada bagi-bagi rambutan, katanya nih Janet dan mamanya ingin menyanyi ya? Ya. Ingin menyanyi duet? Ini bersama. Jadi dulu mama memang penyanyi, jadi aku bisa nyanyi gue. Jadi aku yang ngajak nyanyi itu mama. Oh gitu. Kalau begitu kita akan melihat kekompakan dari Janet dan mamanya. Silakan.